Natalis yang ke-15 ini sangat menarik. Kenapa? Karena mengusung tema yang luar biasa, yaitu menjadikan Indonesia lebih baik tentunya dalam bidang pendidikan. Dan ternyata yang uniknya lagi, setiap staff ataupun manajemen Politeknik Misi Ganesha harus mencetuskan satu kata yang temanya tentunya berhubungan dengan sesuatu hal yang better in the future. Nah, kalau saya ditanya, saya mau pilih kata apa sih yang berhubungan dengan better for future, saya akan pilih revolution, iya enggak? Nah, kita coba lihat ya seperti apa kemeriahannya di ulang tahun yang ke-15. Selanjutnya, rangkaian prosesi seremonial dilakukan, yaitu pemotongan tumpeng serta pelepasan balon ke udara. Kemeriahan acara begitu terlihat. Jajaran manajemen, dosen, mahasiswa, dan mahasiswi larut dalam berbagai acara yang digelar. Di panggung terbuka, Direktur Politeknik PIKSI Ganesha Bandung bernyanyi dengan segenap sivitas akademika. Berbagai nyanyian mengisi panggung terbuka itu silih berganti. Semua larut dalam rasa suka yang menyelimuti. Indra Ayu Pamungkaning Tias, sebagai Wadir 1 Bidang Akademik, mengucapkan Disnatalis PIKSI yang ke-15. Selama saya bekerja di PIKSI, banyak teman, terus kita kompak dalam menjalankan tanggung jawab, dan happy meskipun banyak tugas yang harus dijalankan. Mungkin itu aja, sukses selalu buat PIKSI Ganesha. Harapannya mudah-mudahan PIKSI kedepannya lebih baik lagi, lebih solid, lebih kompak, dan world class politeknik. Disnatalis Politeknik PIKSI Ganesha merupakan peristiwa luar biasa yang menandai kiprah kampus ungu dalam mencetak manusia-manusia unggul dari berbagai fakultas yang ada. Selama 15 tahun berkiprah dalam dunia pendidikan, kurang lebih 12.000 mahasiswa serta mahasiswi berhasil lulus dari Politeknik PIKSI Ganesha Bandung. Dalam memajukan dunia pendidikan, Politeknik PIKSI Ganesha Bandung tidak pernah main-main. Berbagai inovasi dilakukan oleh kampus yang identik dengan warna ungu tersebut. Salah satunya ialah dengan menyelenggarakan kelas Taruna. Program kelas Taruna merupakan salah satu unggulan dari kampus Politeknik PIKSI Ganesha Bandung. Selain itu, masih banyak program-program unggulan lainnya seperti menyelenggarakan berbagai seminar dengan kategori nasional serta internasional. Saya pembantu Wadir 3 bidang kerjasama dan kemahasiswaan. Selama bergabung di PIKSI kurang lebih 12 tahun, selama itu juga saya merasa senang, nyaman, dan bahagia bersama teman-teman di sini, seluruh staf Politeknik PIKSI Ganesha. Biarpun selilih berganti, dosen juga ada yang keluar masuk, tapi tetap kompak selalu untuk teman-teman Politeknik PIKSI Ganesha yang sekarang berulang tahun untuk ke-15 tahun. Sukses selalu Politeknik PIKSI Ganesha, sukses. Harapan ke depan Politeknik PIKSI Ganesha lebih baik lagi, dapat meraih gelar-gelar dan prestasi yang membanggakan untuk kampus Politeknik PIKSI Ganesha, terutamanya dari bidang kerjasama dan kemahasiswaan. Pastinya Politeknik PIKSI Ganesha semakin sukses selalu. PIKSI Ganesha, the purple campus, the winning campus. Nowadays, practical and ready for work education is very important in order to support the government in their fulfillment of working fields program. A competence-based higher education is one of the solutions in developing a much advanced and independent in Indonesia. The PIKSI Ganesha campus provides Diploma 3 and Bachelor degree programs with these specifications: Finance Administration, Accounting, Computerized Accounting, Business Management, Informatics Management, Medical Records Informatics, Informatics Technology, Medical Records and Health Informations, Hospital Management, Pharmacy, Health Analyst, and Physiotherapy. Amongst the excellence of PIKSI Ganesha are international classes,
regular classes, employee classes with complete facilities and infrastructures. Piksi Ganesha also performing an Excel class named the Cadet Class, a class with mentally and spiritually high ethic and discipline. It embodies us, the Piksi Ganesha academicians, who will always give the best in creating fast graduates and fast working professionals and be ready to face the glorious future. Together with Piksi Ganesha, let's reach a better future today and the days to come.